Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan dari Bima. Tepatnya saya sekarang berada di Terminal Dara Bima. Saya akan naik bus ini nih. Di samping saya Surya Kencana dari Bima menuju Mataram. Dan beruntungnya saya hari ini mendapat kesempatan untuk mencoba bus Surya Kencana yang baru, yaitu dengan bodi Avante. Mari kita naik busnya. Nah, seperti inilah tampilan seatnya dari bus Surya Kencana ini, terdiri dengan konfigurasi seat 22 tanpa leg rest, tanpa bantal dan tanpa selimut, tapi reclining seat. Ada stop kontak juga di bagasi bagian atas. Di sini juga ada toilet. Tampilannya sama seperti toilet-toilet bus pada umumnya. Ini seharusnya saya duduk di seat nomor 6. Ini seat yang saya duduki sekarang. Tapi saya izin kepada kru dan kepada pengurusnya bahwa saya boleh duduk di CD. Kalau di sini itu namanya seat VIP, kalau di Jawa kan CD. Jadi saya akan duduk di samping driver dari Bima menuju Mataram. Seharusnya saya duduk di seat baris kedua. Untuk bus Surya Kencana ini, dalam satu keberangkatan itu ada dua armada yang jalan. Dengan kode AC1 dan AC2, saya mendapat kesempatan untuk mencoba AC1 dan beruntungnya saya mendapatkan bodi Avante. Sama dengan Celica. Spot ya, di lampunya terbuka dulu kan. Naik kendaraan apa itu kan. Saya pulang dari Jakarta, ya. Ini sampai di Terminal Tente. Tente Bima. Bima Kabupaten ini. Bima gitu ya. Ada Surya Kencana AC2 dan bus masih langsung indah. Nomor ya. Berapa, Om? 39. Mau. Nah, ini bos, ya. Ini kilo Jawa. Halus buta.
Ngiri rukulan. Alam. Tapi oncuk naik jauh nah. BMC itu. Disetenang aja. Lebatnya api ya? Ya ada. Lebatnya saya? Ya ada juga. Moti aja lembo, santai. Aku nak pusing ke mulai. Moti lembo, siapa? Ketukar ke alde balik ke repo. Yang saya. Ini mada bangga. Ini namanya jalan durhaka. Kalau di Sumatera kelok 99 sini enggak hitung. Kelok 9 ya, 9 ya. Di sini ya. Ribuan kelokan udah capek. Kalau jalan lurus tuh. Sama-sama maki kok, melempat dari maki kita sini. Tahu mana dari rawat lah. Selamat menikmati.
buat pelebaran jalan ya. Sekarang kan sudah enak. Jalannya sudah lebar semua. Iya. Thank you.
Ini saya mengambil sayur, ada ayamnya juga ini. Tapi rasanya nggak terlalu nikmat ya. Kalau makan jam berapa ini? Jam 2 pagi. Ini jam tangan saya WIB, waktunya di sini Wita. Witeng. Witeng toh. Saya gimana? Ini saya barusan makan. Saya kira itu makanannya itu bayar sendiri, ternyata termasuk servis makan ya. Kemarin saya naik Surabaya Indah dari Mataram ke Bima, malah saya beli bakso di luar dan ngambil servis makan. Ini tadi diberitahu kru bahwa makannya itu sudah termasuk servis, sudah termasuk di tiketnya dan menjadi pelayanan servis makannya. Baru tahu saya itu ada bus yang lewat. Wow, otak ternyata. Dan di sana ada bus Surabaya Indah yang saya naiki kemarin dari Mataram menuju Bima, barusan sampai di rumah makan. Ayo kok. Ya, hati-hati. Isi banget.
serat. Kalau pisang yang enak di Indonesia ini pisang apa ya, batangan dari Medan. Dia pulen, tidak juga seperti pisang susu. Ya, tapi dia modelnya kayak pisang apa ya, pisang mas campuran, kayaknya perpaduan. Bu satunya nggak sih kak yang ada? Oh yang tadi, yang dulu tadi apa? Iya, yang kemarin bareng dari Bima. Sensasi kan di mana-mana aja. Lari yang begini, wes sampai ambruk. Sambil dia joget-joget di atas biar nutrek itu. Iya. Ya, yang bersih sebentar. Iya, pentu dunia mah. Oh, Brahmat Putra ada tempatnya. Sumbawa kalau nggak salah, Rahmat Putra itu. Atau Sila. Sila? Iya. Oke. Bang, terima kasih banyak. Oh iya. Sampai jumpa lagi. Iya. Ya. Ya. Matur suwun, Pak. Enggak, Pak. Tasku, Pak. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, Bang. Oke, siap. Oke, baik, itu tadi merupakan perjalanan saya dari Bima menuju Mataram menggunakan bus Surya Kencana Avante. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.